Hai para penggemar Topu Lovers, jumpa lagi nih di channel kesayangan kita semua. Nah, kali ini Mimin akan menginformasikan tentang Abang Torik nih guys, yang semangat sekali belajar naik motor Vespa nih guys. Seperti yang kita lihat di dalam video ini ya guys, di sana terlihat Abang Torik dan Azril yang semangat sekali belajar motor Vespa di sana ya. Seru banget pastinya ya apabila Abang Torik ini bisa bawa motor Vespa. Dan pastinya bakalan ada vlog Abang Torik dan juga keluarganya, abangnya Torik yaitu Atta Halilintar nih guys. Mereka pasti rame-rame nih pakai motor Vespa. Pasti seru banget ya melihat keluarga mereka ini ada geng motor. Kemungkinan yang diberikan nama geng motor Vespa, bukan lagi geng motor gede ya guys. Karena tahu sendiri Abang Torik bisa naik motor baru-baru ini. Setelah dirinya belajar naik motor Vespa ini demi si Uti Puji. Aduh, Abang Torik bucin banget dengan Uti Puji ya. Nah guys, selfok deh sama sendalnya Abang Torik. Lucu banget ya Abang Torik ini. Terus lihat tuh bajunya Abang Torik yang dari kemarin sepertinya itu baju setelah ketemu dengan Uti Puji gak diganti-ganti ya guys. Aduh, Abang Torik bakal kena oceh lagi nih dengan Uti Puji. Sepertinya sayang banget ya ngelepas baju itu karena masih ada bau-bau Uti Puji tuh di deketnya. Nah guys, Abang Torik hari ini terlihat sangat bahagia sekali ya. Kelihatan di sana guys, ketika Abang Torik dan abangnya Atta Halilintar pergi ke suatu tempat nih guys. Sepertinya si Abang Torik ini akan ada job bareng lagi bersama Puji nih guys. Dan di dalam mobil pun saking senangnya, Abang Torik ini menyanyikan lagu untuk Puji yaitu Perempuanku guys. Haduh, ada kejutan apa lagi ya yang akan diberikan oleh kedua pasangan Topu yang sedang bucin-bucinnya ini. Sudah nggak sabar lagi nih melihat vlog mereka berdua. Nah, di sana juga terlihat Uti Puji ya guys yang sedang dalam perjalanan. Bau-baunya sih sepertinya mereka ini akan janjian di suatu tempat ya guys. Nah, kita tunggu aja ya berita selanjutnya. Oke, sampai di sini saja informasi terbaru yang dapat Mimin berikan. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya. Agar kita semua tidak ketinggalan info-info terbaru dan terupdate dari channel ini. Mimin pamit undur diri dan terima kasih.